Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung yang namanya Kampung Thaif. Nabi Muhammad masuk ke situ untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk minta duit, bukan untuk cari makan. Akan tapi Nabi Muhammad ke situ adalah untuk mengajak orang lain, mengajak umat Thaif, Kampung Thaif, agar mendapatkan hidayah, agar kenal Allah, agar selamat kelak di akhirat. Akan tetapi ternyata kebaikan Nabi Muhammad tidak disambut oleh mereka dengan kebaikan. Akan tetapi ternyata malah dipukuli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke Kampung Thaif, semua gang-gang ditutup, dijaga, dan Nabi Muhammad di situ dikerumuni oleh anak-anak kecil, dikerahkan oleh mereka anak-anak kecil membawa sandal batu untuk melempar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari terus Nabi Muhammad. Sampai menjelang siang Nabi Muhammad merasakan capek. Nabi Muhammad permisi. Wahai Kampung Thaif, kalau engkau mohon, jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Izinkan aku untuk keluar. Kata mereka, tidak. Kau masuk tanpa izin. Kau harus mati di sini, wahai Muhammad. Diam Nabi Muhammad. Kemudian berizin lagi Nabi Muhammad. Wahai masyarakat Thaif, jika engkau sudah tidak, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, akan tetap, maka izinkanlah aku untuk pulang, untuk kembali. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka, sadar. Hey, kalau Muhammad terus di sini, benar-benar mati di sini, kita yang repot, kita akan urusan dengan kabilahnya Muhammad. Terus gimana? Ya jangan sampai di sinilah, lepas sajalah. Tapi kurang ajar itu orangnya. Ya pokoknya kita lepas, tapi kita bikin kapok, nggak boleh selamat ya. Oh ya, boleh boleh. Musyawarah mereka. Tiba-tiba tidak lama kemudian pemuda-pemuda Thaif sudah pada keluar. Tiba-tiba pemuda ini tidak ke Nabi Muhammad, ke gang, pintu masuk. Semuanya sudah pada ditutup, hanya satu jalan saja. Di situ sudah ada orang berbaris dua barisan. Baris dua barisan. Orang keker-keker. Kemudian pembesar Thaif berkata, "Hei Muhammad, kalau kamu ingin pulang, tuh pulang lewat sana." Semua jalan tidak ada. Nabi Muhammad melihat dua barisan ini sadar. Mereka tentu akan berbuat yang tidak baik kepadaku. Tapi aku pun tidak mungkin terus di sini. Mereka akan berbuat yang tidak baik kepadaku, tapi aku juga tidak mungkin di sini terus karena aku ditunggu di luar sana. Itu yang ada di hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertawakal, berjalan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah, di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang paling depan, ketahuilah, orang yang gagah perkasa dengan tangan yang menggenggam tiba-tiba memukul Nabi Muhammad. Kenalah ke pelipis Nabi Muhammad yang kanan, sehingga Nabi Muhammad terpental ke kiri. Dan ternyata di kiri sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan lebih keras lagi, sehingga Nabi Muhammad terpental ke kanan. Dan di saat itu ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong dengan kerasnya, sehingga Nabi Muhammad tersungkur wajah suci beliau ke bumi, dan diduduk, diberdirikan lagi Nabi Muhammad, dan dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, dan didorong Nabi Muhammad hingga terjatuh dengan ke wajah beliau ke bumi, diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul Nabi Muhammad, hingga keluar Nabi Muhammad dari barisan manusia-manusia itu. Dan saat itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat. Nabi Muhammad menoleh kiri ke kanan, ingin mencari tempat lindung untuk beristirahat. Bayangkan dipukuli, dijatuhkan dan dipukuli. Alangkah sakitnya dirimu ya Rasulullah saat itu. Hanya ingin menyampaikan syahadat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian terlihatlah pohon kurma yang rindang. Maka Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu, dalam riwayat pohon anggur.
Sampailah di tempat itu Nabi Muhammad terduduk, duduk di tempat itu. Kemudian wajah beliau menghadap ke kampung Taif. Dan di saat Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif, air mata berlinang jatuh di pipi beliau. Dan Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, jangan siksa mereka, ya Allah." Sudah Nabi Muhammad disakiti masih seperti itu doa. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan berkata, Ya Rasulullah, alang sungguh keterlaluan umatmu itu, ya Rasulullah. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Diam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, umatmu sangat keterlaluan. Jika engkau mau akan aku angkat gunung itu, akan aku jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Muhammad yang lemah lunglai itu mendengar omongan Jibril akan mengangkat gunung, tiba-tiba berdiri dengan tegaknya, dengan tegarnya, lalu berkata, "Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap mereka berasyhadu alla ilaha illallah. Aku masih berharap mereka punya anak keturunan ahli iman." Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai disebutkan dalam riwayat sehingga terlihatlah putih tangan Nabi Muhammad, terbuka ketek beliau yang bersih. Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat itu karena mereka belum tahu, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada umatnya tidak ingin umat ini tersiksa, tidak ingin umat ini sengsara, rela beliau dipukulnya.